Selamat bergabung di channel Basuki TV. Nah, kali ini Basuki TV akan memberikan trik kepada Anda. Siapa sih yang sering ngalami parkir mobil terlalu lama dan di kabin mesin mobilnya itu dimasuki oleh tikus? Tentunya itu sangat berbahaya sekali ya. Nah, kali ini Basuki TV akan memberikan tips kepada Anda supaya kabin mobil aman, tidak dimasukin tikus ya, meskipun Anda parkir. Sebelum lanjut video kali ini, buat Anda yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe dulu di channel Basuki TV. Jangan lupa like, comment, share video kali ini hanya di channel Basuki TV. Nah, kali ini Basuki TV akan memberikan trik kepada Anda. Siapa yang suka parkir tetapi masalahnya itu mesin bagian mobilnya sering dimasukin tikus? Itu sangat berbahaya ya, bisa menggerogoti berbagai macam komponen di dalam mobil. Kali ini Basuki TV akan memberikan triknya supaya aman, tikusnya tidak mau masuk lagi. Buat Anda ya, jangan lupa like, comment, share video kali ini sambil ngomong. Dan akan saya buka kabin mesin terlebih dahulu. Kabin mesinnya akan saya buka terlebih dahulu. Mobil saya pribadi ini juga habis digerogotin tikus ya, berbagai macam komponen kabelnya yang ada di dalam itu kan saya buka terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya buka ya. Ini ada jejak tikus-tikusnya itu. Masih ada ini jejak kaki tikus dan ini jejak kabel yang sudah digerogoti tikus pada waktu itu. Termasuk di bagian sini juga bekas digerogoti tikus. Untung saja ya, bagian kabel itu masih terlindungi oleh solasi, melilitan solasi itu, jadi tikusnya tidak langsung gerogoti pada komponen pentingnya ya. Nah, kali ini akan saya beri tipsnya supaya tikusnya itu tidak mau masuk lagi di kabin mobil. Ini saya gunakan ini ya, ini namanya kalau di daerah saya itu kapur barus seperti ini, yang biasanya digunakan di dalam ruangan pakaian untuk menjaga anti kecoa. Di sini juga ada lambangnya. Kali ini akan saya taburkan di bagian mobil supaya tikusnya itu tidak mau masuk. Ini harganya murah ya, bisa didapatkan di toko-toko terdekat Anda. Kurang lebih 3.000-an saja ya, mungkin ada yang 2.000-an. Nah, bentuknya seperti ini, butiran-butiran kristal. Ini sudah saya buka ya. Saya buka dulu. Akan saya taruh di bagian mobil supaya tidak ada tikus lagi. Meskipun saya parkirnya di rumah teman, biasanya kan kalau di perumahan itu tempat parkirnya sempit ya, saya parkirnya di dekat jalan raya, dekat tikus itu ya, ada tikus got seperti itu. Ini akan saya taruh di pojok-pojok. Ini menaruhnya kan kalau beda mobil kan beda-beda ya posisi kabin mesinnya. Bisa Anda taruh sesuai kesukaan Anda. Kalau ini di mobil Nissan Grand Livina, berhubung di situ ada ruang kosong, ada tempat kosong, ini saya menaruhnya di sudut-sudut tempat kosong seperti itu. Akan saya taruh samping. Ini saya kasih 4 ya, nanti supaya aromanya itu biar penuh di satu ruangan kabin ini, jadi tikusnya kan tidak suka dengan aroma ini. Itu hanya itu saja ya cara memasangnya. Selamat mencoba supaya mesin pada kabin mobil Anda tidak termasuk tikus dan supaya komponen-komponen pada mesinnya itu tetap aman. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Buat Anda yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe dulu di channel Basuki TV. Jangan lupa like, comment, share video kali ini hanya di channel Basuki TV. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.